3, 2, 1, jump. Assalamualaikum bos. Wah, lihat ini bos, ini mobilnya cantik-cantik ini bos, tapi kok gak ada bannya ya, bagaimana ini mau bisa jalan? Wah, kalau begini ya percuma saja mobil cantik tapi bannya kagak ada. Aduh, bagaimana ya, mana bisa dijalani kalau mobil seperti ini? Ini lagi bannya gak ada, peralatannya juga gak ada. Wah, ini gawat ini kalau gini. Oh, ternyata peralatannya pada di sini semua. Ini belum dipasangin ini rupanya, bos. Waduh, bos, bagaimana ini, bos? Mari kita pasang yuk, bos. Bantu yuk, bos. Kita pasang ini semua peralatannya, bos. Satu-satu, bos. Biar mobilnya bisa jalan lagi, bos. Ya kan, bos? Wow, ini ada baknya ini, bos, truknya. Nah, ini tadi bannya bos ya copot ini bos. Waduh, kita harus pasang ini semuanya nih bos. Ini juga nih bos. Wow, ada banyak bos. Waduh bos, cemana ini bos? Kita pasang yuk biar mobil-mobilnya bisa jalan lagi. Kita mulai dari mobil yang warna hijau ini ya bos. Nah, kita lihat-lihat dulu ya. Nah, ini bannya kita ambil. Jadi cara pasangnya itu kita copotin dulu bannya seperti ini. Nah, habis itu kita masukin ya ke dalam lubang ini, lubang bannya ya. Hati-hati masukinnya supaya bisa dipasang ya kan bos. Wow, keren sekali ya. Nah, kalau sudah begini tinggal pasang lagi bannya. Bannya jatuh tadi. Ya, ini kita pasang ya. Hati-hati ya, awas kena tangannya besinya. Was, ini sudah dipasang. Selanjutnya kita ambilin semua ini, kita pasang bannya sama. Ini ada bannya ada dua ya bos. Oke, kita pasang di kontainernya ini. Pasangnya seperti tadi ya bos. Nah, jadi kita copotin dulu bannya biar bisa masuk dia bannya bos. Ini ada agak keras ini copotin bannya. Nah, udah kayak gini kita masukin seperti ini bannya. Nah, dari sebelah sana barulah kita pasang bannya ya bos seperti ini. Keren sekali ya. Nah, ini sudah jadi, sudah mutar bannya. Kita pasang lagi yang satunya lagi seperti tadi ya. Ayo copot. Copot juga dia kan, agak keras dia ini bos. Nah, kita pasang ya bos. Oke bos, iya bos. Nah, oke, mana lagi tadi bos? Nah, itu sebelahnya bos. Ayo bos, kita pasang bos. Semangat bekerja ya bos. Oh iya, buat yang lagi jalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya bos. Nah, ini udah bannya udah lancar ini bos. Oke bos, udah cantik dia bos. Selanjutnya kita satui sama mobil hijau tadi bos. Nah, ini dia, ini masuk ke lubang ini ya bos. Nah, nanti kita satuin aja supaya bisa jadi truk gandeng. Wow, ini truk minyak ini bos, truk gandeng. Oke, bisa muter-muter deh bos ya. Nah, selanjutnya kita pasang mobil truknya ini ya bos. Waduh, kasihan banget gak ada bannya ya. Wah, kalau nggak ada bannya bisa jadi sia-sia. Ayo kita pasang, kita ambil lagi bannya ya. Masangnya sama ya bos. Kita copot dulu bannya seperti ini, lalu kita masukin ke dalam sini. Oke, harus dipas-paskan ya bos. Oke bos. Nah, setelah itu kita tutup bannya seperti ini. Nah,
Kalau sudah rapat seperti ini, kita tes dulu ya bos. Kita puter-puter. Nah, selanjutnya ya bos, ini ban kedua. Kita copot lagi. Bannya ada dua ya, dua satu pasang maksudnya, tapi bannya ada empat ya bos. Nah, jadi kita pasang lagi seperti tadi. Wow, hati-hati jangan sampai tidak pas lubangnya. Kalau lubangnya tidak pas, nanti bisa kena besi tangan kita bos, sakit bos ya. Jadi kita pas-paskan aja ya bos. Nah, kalau sudah mutar seperti ini, kita tinggal pasang baknya bos, bak untuk truknya. Mana dia ya? Oh, ini dia. Ini dia baknya bos. Ayo kita pasang yuk ya, kayak gini ya, kita pas-paskan aja. agak payah ya. Ayo dibantulah bos ya. Oke, sudah terpasang ini bos, udah cantik lagi mobilnya. Nah, kalau udah cantik kayak gini kan bisa jalan mobilnya bos ya. Coba yuk kita coba ngeng. Kencang sekali mobilnya ngeng. Oke, kita lanjut mobil yang ketiga. Wah, ini cuma velgnya aja, bannya nggak ada. Bagaimana mau bisa jalan kalau begini? Ayo kita pasang langsung yuk bannya, kita ambil aja yuk. Ya, yuk ya, kita pasang ya. Nah, pasangnya seperti ini ya. Oke, bannya kita putar-putar dulu biar rata bannya bos ya. Kita pasang kayak gini pelan-pelan ya. Oke, keren sekali ya. Bagaimana, gampang kan, nggak susah kan, nggak sulit kan bos? Gampang sekali. Jatuh mobilnya. Nah, ini ban yang kedua, yuk kita pasang lagi, ambil lagi bos ya ban yang kedua. Oke bos, nah ini ban yang kedua ya, kita pasang langsung biar cantik. Wah, cantik kan ban yang kedua. Wow, bannya sudah jadi, tinggal ban belakangnya sudah jadi, maksudnya tinggal ban belakang. Ayo kita ambil lagi. Oke bos, nah ini kita pasangnya bos. Oke, pasangnya kayak tadi ya, diputar dulu bannya, bannya biar rata. Jadi kita putar seperti ini ya bos. Oke bos, mantap sekali. Wow, keren. Tinggal satu ban lagi ya bos. Mana dia tadi? Nah, ini dia bos bannya. Kita taruh lagi, masukin lagi. Oke bos, udah terpasang ini. Nah, sedikit lagi selesai. Nah, sudah selesai, sudah cantik mobilnya. Tinggal kita coba dulu ya bos ya. Nah, ini udah cantik nih, udah jadi, udah bisa jalan ini. Coba kita tes. Keren sekali mobilnya bos ya kan, udah bisa jalan ya. Kita lanjut mobil yang keempat. Nah, ini kasihan banget mobilnya, udah nggak ada bannya, nggak ada lagi alat-alatnya, nggak bisa kerja lah mobilnya ini. Kita pasang dulu bannya ya, cetek. Kita pasang ban depannya lagi, cetek bunyinya ya bos. Nah, ini dia alatnya, kita sambung langsung, ditaruh sini, itu ada lubangnya, jangan sampai salah tempat ya bos. Nah, kita masukkan dulu, cetek. Oke.
Nah, tinggal ini. Nah, ini fungsi mobilnya untuk meratakan tanah ya, Bos. Kita tes dulu yuk. Ngeng, 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 ngecit. Muter-muter mobilnya, Bos. Wow, keren sekali, Bos. Wah, mantap ya, Bos. Ngeng. Oke, selanjutnya yang keberapa ini udah ya? Yang kelima. Oh, udah kelima aja ini ya, Bos. Banyak banget mobilnya. Kita pasang lagi, cetek cetek. Wah, muter udah ban belakangnya. Ini ban depannya, cetek cetek. Oke, keren sekali. Ini alatnya ya, Bos. Kita pasang lagi, itu kan ada lubangnya, jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa dipasang alatnya. Ayo kita coba lagi. Wow, terbalik rupanya, Bos. Jangan sampai terbalik ya, Bos. Nanti lucu jadinya. Hehehe. Wah, sudah jadi. Kita tes yuk. Ngeng, 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 ngeng. Hehehe. Muter-muter dia, Bos. Wah, sudah cantik ini, Bos. Sudah jadi mobilnya. Kita lanjut aja yuk ke mobil yang nomor 6. Wah, ini mobilnya juga nggak ada ini bannya. Pada pretelan semua, pada copot maksudnya, Bos. Oke, Bos. Nah, ini kita pasang aja bannya ya. Oh, ini kita pasang alatnya dulu, Bos ya. Oke, baru kita pasang bannya. Wow, bannya tinggal sedikit. Wah, kita masukin lagi. Cetek, cetek. Bunyinya cetek-cetek ya, Bos ya. Jatuh bannya, Bos. Hati-hati, Bos. Jangan sampai jatuh. Cetek, cetek. Oke. Wow, sudah jadi ini bannya sama mobilnya semua. Kita coba lagi yuk. Ngeng, 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 ngeng. Wow, lincah sekali mobilnya ya. Ini mobilnya untuk merapihkan tanah ini tugasnya nih. Oke, sekarang mobil yang ketujuh. Wah, ini nggak ada ini bannya juga ini. Memang semua nggak ada bannya ya, Bos. Kita pasang aja langsung ayo bannya. Cemana tadi bunyinya? Cetek cetek. Oke, sudah mutar ini. Bu, pasang lagi. Cetek cetek. Wow, tinggal kita pasang ini. Ini mobil semen ya, Bos. Kita pasang ayo tempat semennya. Jangan sampai terbalik. Nanti nggak bisa dipasang loh. Oke, langsung aja kita masukkan ini alat untuk ngaduk semennya. Wow, keren sekali. Oh, sudah jadi ini mobilnya, sudah bisa jalan. Kita coba yuk. Ngeng, 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 ngeng. Wow, keren sekali mobilnya. Hehehe. Wah, yuk kita taruh lagi yuk. Kita cari yang lain yang belum dibenarkan. Wah, ini mobil yang keberapa ya? Oh, yang ketujuh ini mobilnya. Ayo kita pasang. Cemana tadi bunyi bannya? Cetek cetek. Wow, sudah. Yang depan belum ini. Cetek cetek. Oke, sudah jadi yang depan ini mobilnya. Ya, sekarang kita pasang lagi baknya. Pasang ya, geng. Cetek cetek. Oke. Jangan sampai salah pasang, Mbak. Nanti baknya terbalik. Wah, kita coba yuk. Wah, bannya copot. Harus yang ketat ya, Bos, supaya nggak copot-copot bannya. Wah, sudah jadi. Ayo kita mainkan. Ngeng, 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 ngeng. Oh, jatuh dia, Bos. Oke.
Ini mobil yang ke-8, yang terakhir ini sepertinya ya bos, karena sudah habis bannya. Oke, ayo kita bantu lagi bos. Cetek cetek. Wow, yang bawah juga cetek cetek. Bunyinya lucu ya, cetek cetek. Sekarang kita pasang alatnya. Ini dia alatnya. Ayo kita pasang. Cuman tadi bunyinya cetek cetek. Lucu bunyinya ya bos, cetek cetek gitu bunyinya. Ya sekarang kita pasang garuannya. Ini garuannya cuma sekali aja ya, ceteknya cetek. Dah, oke, sudah jadi, sudah beres, tinggal kita tes ya. Coba ayo kita tes. Wow, ini mobilnya cantik sekali ya bos. Wow, wah keren nih bos, mobilnya bos. Ayo kita coba lagi bos. Ngeng, kayak kala jengking. Oke bos, itu semua mobilnya. Ada berapa jenis? Ada 9, bukan 8 ya, 9 ya. Tadi salah hitung bos, karena nggak ada yang bantu ngitungnya. Hehehehe. Wah sudah cantik bos ya, sudah bisa jalan-jalan ini mobilnya kalau sudah begini. Terima kasih ya bos karena sudah nonton. Halo Bapak, selamat datang di pom bensin kita. Mau isi berapa Bapak? Silakan. Oh, aku mau perjalanan jauh nih. Jadi isi penuh saja ya, biar nanti aku enggak ngisi-ngisi lagi bensinnya seperti itu. Oke Bapak, kita isi full tank ya Bapak kalau begitu. Iya, silakan diisi ya secepatnya ya, soalnya saya mau berangkat ini. Oke Bapak, ini lagi kita isi ya Bapak, bentar lagi siap ini kok Pak. Oke Bapak, sudah siap semuanya, kenanya Rp500.000. Oh bentar ya, aku ngambil uang dulu ya. Waduh, dia malah kabur. Ah, rugi nih. Bisa-bisa gajiku dipotong nih. Aduh, gawat. Ih, gawat kali Wawa itu. Ah, main kabur-kabur aja. Udah, tenang ya. Biar aku kejar nanti, biar kami tangkap dia. Oke, segera. Makasih ya atas bantuannya. Semoga Wawa itu dapat. Aku pasti rugi nih kalau dipotong gajiku. Udah gaji nggak seberapa ya kan, dipotong pula 500.000. Aduh, kalau dipotong terus gaji aku bisa rugi nih. Kenapa sih harus kabur orang-orang kayak gitu? Kira-kira dia kemana nih ya? Ya udahlah, kalian tunggu sini ya, biar aku cari dia dulu ke sana. Biar nggak repot kali kalau banyak-banyak, oke? Ini apaan ya? Cobalah aku naik dulu. Mana tahu dia di atas nih kayaknya nih. Cobalah. Oh, di sini rupanya dia berondok ya. Pandai juga dia ini. Aduh, biar nggak ketahuan ya kan. Aku kasih tau kawanku dulu kalau gitu. Woi, itu dia rupanya di atas itu berondok dia, ngumpet dia biar nggak tahu dia, sembunyi dia. Ya udah bos, kita tangkap aja dia bos. Jangan kita kasih ampun bos. Kalian ikuti aku ya, biar tahu jalannya kalian. Ayo cepat. Oke, bos.
Nah, dia ada di atas itu. Kita kepung aja mobilnya ya, biar nggak bisa lari dia kemana-mana, oke? Woi, turun kau sini. Kau ngisi minyak nggak bayar pula kau ya. Kurang ajar kali kau, kasihan tuh karyawannya. Nanti gaji dia dipotong gara-gara kau. Lumayan juga itu, 500 ribu itu. Aduh, kau ini ada-ada aja. Ngapailah kau lari-lari ha? Turun kau. Oh iya, maaf ya maaf. Aku kebelet berak tadi. Karena kalian ngejar aku, jadi aku takut dan aku lari. Makanya itu aku sembunyi di atas ini. Ya udah. Ini aku mau turun dulu ya. Tapi jangan dipukulin ya. Ini aku turun ini. Sabar ya, bentar ya. Jangan dipukuli aku ya. Aku minta maaf ini ya. Tolong kali aku. Ya udah, ayo kita balik lagi ke tempat pom bensinnya. Biar aku bayar tadi yang 500 ribu. Aku minta maaf ya. Yaudah, kau ikut yuk. Kau jangan banyak kali lah ceritanya. Gak kasihan kau nengok orang kau ya, dipotong gajinya gara-gara kau. Kalau ngisi minyak itu ya harus bayar, kan bukan punya dia minyaknya itu. Kira-kira maliknya dapat nggak ya? Kalau nggak dapat, bisa rugi nih aku. Harus ganti terus. Waduh, malah gajinya pun sedikit, bukannya banyak kali. Dipotong lagi kayak gini. Gimana ya? Aku agak takut juga nih, soalnya mau lebaran kan. Aduh. Nah, ini dia orangnya. Untung dapat. Wah, bayarlah, Wak. Ngapain Wawa lari-lari? Aduh, Wawa, nanti aku ganti gimana, Wak? Dan duit aku cuma sedikit. Aku anak rantau ini, Wak. Janganlah kayak gini, Wawa. Aduh. Iya, aku minta maaf ya. Aku tadi kebelet berak, jadi aku buru-buru lari. Ya, ini aku bayar deh uangnya. Berapa tadi? 500 ribu ya. Yaudah, ini aku bayar cash ya. Tapi maafin aku ya. Aku janji gak ngulangin lagi deh, beneran. Wah, Wawa ini. Yaudah lah, Wak, cepat lah, Wak, bayar, Wak. Itu orang-orang ini pun juga mau ngisi minyak juga ini, Wak. Ya, cepat bayar ya, Wak. Aduh. Ya itu ya, udah ku bayar ya uangnya ya. Oh, terima kasih ya. Sekali lagi aku minta maaf. Aku gak gitu lagi lah ya. Buat kalian juga aku minta maaf ya. Aku udah merepotkan kalian semua. Aku janji gak kayak gini lagi, maaf ya. Ya udah, kami maafin kau. Udah gak apa-apa, yang penting udah kau bayar. Udah gak lari-lari kau lagi kayak tadi ya. Lain kali jangan gitu ya, harus bayar ya, oke? Assalamualaikum bos, apa kabarnya ini bos? Kini hari kita ada pameran mobil ini bos ya. Pameran mobil klasik bos, judulnya aja udah cantik gitu bos ya. Kita lihat di sini ya bos, ada berbagai macam mobil ini bos ya. Banyak ini bos mobil lah bos. Bukan cuma mobil, kereta api pun juga ada ini bos ya. Mobil-mobil modifikasi, mobil-mobil klasik semua ada di sini ya bos. Kita mulai dulu bos dari ini bos. Ini adalah mobil Hot Wheels ya bos ya. Ada
keluaran tahunnya macam-macam ini ya bos ya, warna merah ini bos ya, ini mobil balap ini bos, jenisnya bos ya, ini cantik kali bos, mobil bos klasik kali bos ya, bos bisa lihat sendiri bos satu-satu ya bos ya. Ini yang nomor 2 nih ya bos ya, warna ini warna biru sama emas nih bos ya, itu juga mobil klasik itu bos, cantik bos ya. Ini 2 warna putih nih bos ya, ini yang cantik-cantik nih bos ya, biru-biru ya, ini nyambung kali warnanya ya bos ya. Ini toko Olimpiade nih bos ya, itu belakangnya yang kuning itu bos, simbol itu ya bos ya, ini bahwasannya simbol dari sirkuitnya bos ya. Oke bos, lanjut bos, yang kedua ini bos, mobil warna putih dengan ban yang besar ini bos ya, ini bisa disebut mobil monster ini bos ya, jenis mobil monster ini bos ya, dia kadang di sirkuit kadang di luar sirkuit ya bos, biasanya ini bos sirkuitnya kayak motor cross gitu ya bos ya. Nah itu simbol di belakangnya juga bos, warna biru ya bos, itulah sirkuitnya bos ya. Oke bos, cantik kali bos, warnanya putih ya bos ya, biasa tapi klasik bos ya, pokoknya cakep ini bos ya. Ini yang ketiga nih bos, bukan mobil balap ini bos ya, ini mobil dari mobil proyek ini bos, mobil-mobil kontraktor ini bos ya. Yang pertama ini untuk garuk, yang kedua juga untuk garuk juga, cuma ini bagian untuk ngangkat bos ya, bisa juga untuk ngerata-ngerata kan bos. Dan yang ketiga ini jenisnya untuk ngangkat pasir atau tanah ya bos ya, ini untuk giling ini bos ya, untuk ngeratakan tanah. Dan ini juga sama nih bos ya, untuk meratakan juga. Nah bagian yang ini, yang keenam ini untuk nyemen-nyemen tuh ya. Warnanya itu simbolnya disimbolkan warna merah dan hijau bos ya. Oke bos, cantik kali mobil ya bos ya. Oke yang ini bos, kita punya mobil truk ini bos ya, warna merah dan kuning perpaduan yang cantik bos ya, warna putihnya juga ada bagian bawahnya itu bos ya. Oke bos, kilat kali itu bos, mau mobil truknya ini bos ya. Oke cakep bos, itu ada lambang warna kuning itu, lambang jembatan itu ya bos, artinya kokoh dia bos ya. Oke mantap sekali bos, ini mobilnya cantik ya bos ya, bisa dilihat bos, sangat klasik ini zaman dulu udah ada itu tadi bos ya. Oke ini ya mobil Gallardo nih, jenisnya abstrak ini bos. Oke panjang kali mobil lah bos ya, memang panjang tapi cuma bisa untuk 2 orang aja bos ya. Ini namanya mobil sport gitu bos ya, sangat-sangat klasik ini bos, mobil zaman dulu juga nih bos ya. Itu lambangnya, lambang sirkuit berliku-liku ya bos ya, ini memang benar cantik itu artinya bos ya. Oke bos, cemana bos, mobil model abstrak ini cantik. Nah yang ini tadi yang saya bilang tadi bos, ini kereta api ini bos. Oke bos, panjangnya cuma 2 gerbong aja bos ya, dan 1 kepala keretanya itu bos ya. Oke warnanya biru bos, biru mendung ini, biru dongker nih, cantik lah bos pokoknya tuh, tengok tuh atasnya kilat kali bos ya. Oke daun-daun sampai nampak itu bos. Oh mantap sekali bos, ini gerbongnya memang cantik ya bos ya, beda dari yang lain ini bos sepertinya bos. Nah itu ada treknya itu bos ya, warna putih ya, putih susu ya bos. Nah macam mana menurut bos, mantap bos. Nah, oke kali kan bos, bentuknya aja cantik bos ya. Oke bos, kita lanjut yang ke ini, mobil 2 biji ini bos, mobil pemadam kebakaran bos, dan belakangnya ada pom bensinnya bos ya. Untuk apa pom bensinnya itu bos ya, untuk ngisi minyak lah bos, masa untuk apa lagi bos. Oke bos ya, ini ada beton juga nih di belakangnya nih ya bos, artinya mobil ini mobil-mobil kuat ini bos, anti sama api ya bos, nggak takut sama api bos, karena dia mobil pemadam kebakaran bos. Waduh bos, ini cakep kali bos, kilat kali mobilnya ya bos, ini nggak sanggup kita kalau mau pakai di tempat-tempat yang jorok bos, kalau kilat kayak gini bos ya. Cuman menurut bos, cantik mobil lah bos, cantik lah bos ya, masa nggak cantik. Oke cuman suruh bos nengok mobilnya bos ya. Oke bos, kilat kali bos. Selanjutnya ini bos, nah ini ada nih mobil truk ini bos ya, mobil dari KGP itu, apa KGP artinya itu bos, kegep kah? Wow, ini mobil share ya bos, bukan Shell. Kalau Shell punya Amerika, kalau share punya Indonesia ini bos mungkin ya. Ini mobil jenis mobil tangki bos ya, tugasnya untuk ngangkat minyak ini bos, kayak minyak bensin kayak gitu ya bos. Rodanya lihat bos, ada tuh 2 3 4 5 6 bos ya.
6 roda tanggi. Oh, 8 rupanya bos. Salah saya bos ya. Sorry sikit lah bos ya. Enggak apa-apa ya. Oke, cantik kali bos. Itu lambang belakangnya itu lambang apa kayak track juga ya bos. Ini bagian atasnya untuk ngisi-ngisi ruang-ruang minyaknya ya bos. Oke, ini bagian kepalanya agak bolong, ini memang bolong ya bos. Oke bos, mantap. Itu mesinnya itu bos ya, bisa lihat ya bos, mesin dan baterainya. Dan ini tadi bos ya, jalurnya ya bos, bukan jalur sih bos ya, ecek-eceknya nih lambangnya bos ya. Lambang artinya panjang ini bos, mobil panjang ini bos ya, panjang dan tinggi mobil ya bos ya. Kalau mobil ini lewat jangan di belakangnya ya bos. Nah bos, berakhir sudah bos pameran mobil klasik kita hari ini ya bos. Bagaimana menurut para bos ini bos, bos lebih suka mobil yang mana ini bos ya? Ini ada banyak macam ini bos mobilnya bos ya, tinggal pilih aja bos ya. Berbagai bentuk ada bos di sini ya bos, mulai dari mobil klasik, mobil monster, mobil kontraktor, mobil truk bos, mobil tangki, kereta api pun tadi ada ya bos ya. Sama mobil Lamborghini ini bos pun ada bos ya. Keren-keren bos ya, tipenya memang beda-beda sini ya bos. Namanya pameran ya bos, semua mobil kita keluarkan bos ya untuk menarik para pembeli gitu bos ya, untuk memanjakan mata-mata kita semua ya bos. Ini kalau menurut saya mobil pemadam kebakaran ini ya bos yang paling cantik ya bos ya. Silakan tulis di komentar bos, mana mobil favoritnya para bos ya bos. Oke bos ya, sekian dulu dari video hari ini ya bos ya. Makasih yang udah komen bos ya. Mantap kali ya bos, pestanya bos. Aku kayak gini betah kali ini bos, joget-joget sambil mandi gini bos. Mantap lah bos. Udah selalu aja kau nikmati aja lah ini pesta kita ini. Oke ya, selalu aja pokoknya koin tanggung jawab di sini. Oke lah bos, kok gitu bos, mantap ya bos. Astagfirullahaladzim, ini bocah-bocah ajaib mana ini, mandi-mandi pula orang ini di tengah-tengah proyek kayak gini. Aduh, ini kalau ketimpa-timpa besi kan aku juga nih yang gawat, masuk koran pula nanti aku. Aduh, anak-anak ini cengkal lewat ini. Woi, ngapain kalian mandi-mandi di sini? Ah, nggak tahu kalian ini tempat kerja bukan tempat rekreasi. Sana kalian ketuntungan, kalian cari mandi-mandi sana. Aduh, apa bawa ini datang-datang ribut, mandi-mandi sini pun nggak boleh, macam betul aja Wawa ini. Wawa nggak tahu siapa bapakku, bapakku pejabat ya Wak. Jangan sempat kusuruh bapakku beli-beli tempat ini ya Wak, bawa biar diusir sama Wawa ini, ngerti Wawa? Oh, kau anak pejabat rupanya ya. Oke, maaf lah ya, aku nggak tahu kalau kau anak pejabat ini. Oke, udah lanjut, anggap aja proyek kau ini ya. Awas ya kalian nih, gua hajar kalian nih. Bos, nggak apa-apa itu bos. Aku agak kimput juga nih bos. Nanti dia apa-apa pula bos kan bos. Jadi apa? Udah kau jangan takut kau jadi apa? Jadi kuek-kuek kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Ada apa ini bos? Kok datang pagi-pagi? Itu ada anak-anak ajaib itu mandi-mandi pula dari Korean Beko itu. Ini kan gawat ini. Ngaku pula anak pejabat ya. Aku emosi kali. Kau timbun kalian dulu dia itu ya. Tapi jangan sampai mati, buat dia takut aja ya kan. Oke ya. Oke bos, nanti kita buatkan kayak gitu bos ya. Kita timbun orang itu bos. Hati-hati di jalannya bos. Aduh bos, ini ada-ada aja. Masa disuruh nyaku nimbun-nimbun anak orang.
Tapi ya udahlah, ini anak-anak cengkal ini wajib dikasih pelajaran nih, biar nggak suka-suka hati neneknya aja. Mandi-mandi pula dia di tempat proyek ini, orang nyari makan sini dia malah nyari keributan sini. Udahlah, kita hajar aja, timbun-timbun lah situ biar tahu dulu orang itu, ya kan. Bos, salto lah bos, apalagi bos, katanya mau salto tadi bos, salto gimana, patah leherku nanti salto-salto, udah goyang-goyang aja kita, aku gak pandai salto-salto. Alah bos, salto gitu ya, aku gak pandai bos, ya kalau coba salto-salto, kau pikir aku apa salto-salto, gak pernah salto, kau suruh salto, lo itu apa itu di atas itu, kan atas apa bos, langit lah bos, di atas bos, enggak itu, lo tengok dulu itu, kok ada truk kemari itu, lo, wah apa ini kok makin dekat, berhenti kau, waduh, stop, berhenti, we. Ada orang ini di bawah ini, aduh, kok mau ngapain kami ini, mau ketimbun kami, woi, matilah kami nanti, kalau ketimbun-timbun, janganlah, aduh, tolong, kami mau ditimbun ini, aduh, gawat lihat kan, ketimbun, bos, tolong bos, ini lagi enak-enak mandi malah ditimbun sama wawak-wawak ini, apa maksudnya, nggak tahu apa dia kok kawan pejabat ini nggak bisa dibiarkan ini bos, aduh bos, terus cengok muka kok jelek itu bos, aduh kena pasir, kena tanah itu semua bos, aduh campur aduk, aduh bok tai kucing bos, pasir tai kucing nih bos, bau kali bos, aduh tolong, aku nggak ngerti lah kalian ya, aku dimak disuruh sama bos aku itu tadi, kau pun kreak kali, kau mandi pula kau di tempat proyek ini, kalian cabut aja lah, nanti ku tanam kalian, kalau nggak kalian cabut ya. Bos, udah bos, cabut aja kita bos, aku takut bos ditanam pula nanti kita sini bos, nggak ada yang tahu bos. Yuk, gerak bos, aku merinding kali bos, ini mau ditanam kita hidup ini bos. Udahlah bos, jangan kreak kali kita lah bos, mentang kita anak pejabat bos, cabut ya bos, kita susul aja kawan kita tadi bos yang lagi nengok pemandangan di sana bos. Iyalah, yuk, cabut kita coy. Kau nggak ikut kau, mau sini aja kau. Ha? Orang itu apa kabarnya tuh ya? Mandi pula orang itu tengah proyek. Udah aku bilang jangan mandi situ, mandi pula orang situ. Itu kan bahaya itu Korean Beko, nanti kena tanam gimana orang itu. Ha? Iya, udah aku bilang mau sini aja kita ya kan. Aduh bos, tolong. Aduh, kalian dua enak lah kalian dua di sini ya. Kami tengok ini, aduh jorok kami ini. Lo kau kenapa kok badan kau belepotan semua kayak gini ya? Iya jorok kali kalian dua, kenapa kalian ah? Ada apa? Kami ditimbun, kami hidup kami sama wawak itu gara-gara mandi di sana di tempat proyek dia tuh. Iya tempat Korean Beko ya, nah, adalan lagi enak bos, janganlah ditimbun kami kayak gini, aduh kawan. Makanya udah tahu deh tempat bahaya itu pun mandi pula kau di situ, bagus kau di sini aja, usah krek alilah kau jadi anak pejabat, mentang-mentang bapak pejabat nanti miskin kau dibuat sama orang-orang nih. Betul juga, nanti ketahuan pula ya kan harta bapak awak dah miskin, awak nggak jadi orang biasa. Gue udah mending kita di sini, kita tengok aja ini, ha sejuk juga nyanyi enak, jernih pikiranmu ya kan, nggak macem-macem lagi kan, aman damai sejahtera. Oke bos, makasih. Nasib kali lah bos, memang bos weekend gini malah disuruh kerja bos ya, kalau nggak kerja nggak makan bos, cemana lagi kan bos, enaknya kalau weekend gini jalan-jalan maestri ya kan bos, cocok kali lah bos, memang bos ya kan bos. Aduh ini mana kawan, ini lama kali ngantar minyak gitu aja, ini minyaknya mau kosong, ini udah jam berapa ini belum ada cuan, ini belum ada nih customer yang datang ini, aduh gawat kali ini, lama kali ini. Baru datang kok dari mana ya, kok lama kali kau ngantar minyak gitu aja, wacalulah kau namanya di jalan ini kan minyaknya berat ini, kalau cepet nanti kita kelincir pula, kita gelempang kita kemana, udah jamek cerita kawan, kau isi terus cepet, kau atrekkan lu minyaknya itu cepet, kau sikit geraknya, aduh udah sabar lah kau ini kan mau ngatrek aku, kau kali cerita kau ya. Udah kau siap-siapin aja itu semuanya, itu yang perlu disiapin ya, aku mau trekkan dulu nih mobil tangkinya nih ya, jangan situ aja, jangan deket-deket kau kena lindes pula kau nanti. Terus udah selo kau, udah pandai kau, gak usah kau terus-terusin, terus nanti kemana-mana pula kau buat ini mobilnya nih ya.
Kau dibantu malah nggak mau. Kau udah slow. Aku udah profesional nih, udah lama aku di sini. Oke, oke. Terus. Udah slow. Kau diam. Kau napa ribut aja kau. Kau bilang kan terus aja kan. Kau bilang nggak mau. Kau dibantu kan nabrak kan jadinya kau. Tercemananya kau meledak itu. Aduh, tolong aku nggak bisa keluar ini mobil udah terbakar itu. Cemana ini aku mau keluar ini nyangkut ini. Aduh, cemana ini. Apa-apaan ini kok ribut kali kalian di sini? Kok bisa terbakar itu? Aduh, gawat kali ini memang. Coba kau ceritakan dulu sama aku. Nanti aja bos ceritanya bos. Itu mobilnya terbakar bos, si kawan nyangkut itu bos dalam mobil bos. Ya nanti mobilnya meledak lewat pula si kawan tuh. Ah, dia di dalam mobil itu. Udah kau tenang, kalau aku telepon pemadam kebakarannya dulu ya. Bentar. Ini ku telepon, ini gawat di situasinya nih. Aduh mana ini kok enggak diangkat-angkat. Aduh, cepet weh, cepet. Halo pemadam kebakaran. Bos, cepet kok kemari ini tangki kebakaran. Cepet tuh ada kawanku yang nyangkut itu, karyawannya tuh gawat. Aduh, cepet aja, enggak panik aku. Udah tenang biar kita ke sana ya, bos. Ayo bos, cepet kok sikit bos geraknya bos. Itu ada tangki kebakaran itu nabrak galon minyak itu. Ah, betul bos ya, memang betul lah itu si bosnya tadi nelponnya tadi. Dia sampai apa dia tuh terbalik dia tuh bos. Aduh, mana nih lama kali sekawan ini datang ini. Aduh. Oke bos, mana yang mau dipadamkan nih bos? Kami udah sampai ini bos. Mata kau nggak nengok itu rupanya. Kau pula nanya. Oh ya, itu bos yang terbakar itu ya bos. Ya lupa bos, nggak nampak bos. Ngapain nanya lagi? Udah cepet sikit kau gerak itu, mau meledak itu tangkinya itu, meledak dia tuh si kawan itu nyangkut itu di dalam. Kau banyak kali setel, kau cepet kau meredakan itu, kau tembakkan air itu cepet. Oke bos, kita tembakkan terus airnya bos. Ayo ikut kau sih. Kemana bos? Ya udah ikut aku lah, mau kemana lagi ya. Oke bos ya. Ini mobilnya nih, kau tembakkan itu airnya tuh ke mobilnya itu biar apinya mati itu cepet. Kau sikit itu si kawan nyangkut itu, dia gitu aja nggak bisa keluar. Cemana dia tuh dia terlalu panik itu bos, makanya nggak bisa keluar bos ya. Mungkin lah namanya mobil tangki terbakar ya kan. Ini kalau nggak segera dipadamkan apinya kemana-mana nih bos. Tahu kali aku bos, udah pernah soalnya bos aku ngeliat di berita itu bos, ngeri bos. Ya udah cepet lah kau padamin, jangan banyak cerita. Kau ini kan lagi dipadamin bos. Oke bos, udah padamin ya bos, mantap sekali bos. Ah, gini kan enak ya kan, padamnya apinya kan. Udah bos jangan ngomong aja situ bos. Itu selamatkan si kawan itu bos yang nyangkut itu bos, dia nggak berani turun itu bos. Kasih tangganya bos itu bos, biar lompat dia ke tangga itu bos, biar bisa selamat dia bos. Oke kau slow aja bos. Tolong udah kau diam, kau jangan tolong ini kan, mau ditolong kau. Tolong aja kau, cemana kau kerja kok bisa nabrak kau gitu. Aduh, gawat kali kau. Sini bos. Iya slow udah. Naik cepat lompat kau ini, masuk naik ke tangga kau cepat kau sikit. Aduh, kau ini buat kerjaan aja kau. Aku tadi bagus di kantor lagi makan rujak tadi tuh, kau pula yang buat masalah. Aduh, cemana kau ya. Oke bos, oke. Nah gitu ya. Udah selamat semua nih bosnya. Oke, udah selamat tuh mobil, udah selamat nih karyawannya bos juga, udah selamat ini bosnya, mantap nih bos. Kok bisa kok nabrak-nabrak? Kok kerja yang ikhlas, makannya kalau nggak ikhlas nggak usah kerja lah. Makannya, aduh banyak makannya jadinya, aku mau ngomong pun bingung ini. Ah, cemana kok dikerja tadi? Aduh, iya bos, aku memang agak-agak ngeluh tadi bos, padahal cuma sikitnya bos ngeluhnya bos. Tapi kok bisa kayak gini ya bos? Aku nggak mau ngeluh-ngeluh lagi ya bos, nanti biar ku ganti bos. Dari ngeluh jadi bersyukur bos. Iya betul aku bos. Nah gitu kan, bagus. Kau semua harus bersyukur, walau bagaimanapun keadaannya bersyukur itu nomor satu. Kau ngerti ya, kalau udah gini cemana aku juga yang ganti. Kau pengganti cemana, kau nggak makan lah kalau kau ganti ini. Iya bos, maaf lah bos ya bos, aku udah ngerepotin bos. Gaji ku potong aja lah bos kalau gitu bos. Cemana lagi kan bos. Allah, udah nggak usah dipotong-potong lah ya gitu. Makasih buat pemadam kebakarannya semuanya yang udah mantap kali tadi bantu kita ya. Dua kolong ada kelenta cemana ini semuanya, ini gacau ini, nggak bisa lagi aku kerja kayak gini ya. Oke bos, itu tadi bos ya bos kejadiannya bos. Jadi semuanya harus bersyukur ya bos. Ya cuman lagi akan terbakar itu, tolong ini tuh. Waduh, gawat kali itu
ada-ada aja kau ini ya. Dan mau puasa pun kau ugal-ugalan juga naik mobil lo ya. Memang kau gawat kau anak siapa. Woi kau tolong itu, kau siram dulu itu dia tuh. Itu kebakaran itu mobil sportnya tuh, enggak bisa pulang kampung nanti dia tuh. Oke bos, oke bos, nanti ku bantu bos. Ini pun ada-ada aja ini dia nih. Kurang ajar juga ini dia, ngebut-ngebut lo ada di sini ya. Bentar ya bos, ku bantu dulu ya bos. Ya cepat kau bantu itu meledak itu dia tuh. Dekat pula tuh dia mau pom bensin. Waduh ini madamkannya agak susah nih bos, karena dekat pom bensin nih bos. Ini apinya pun udah besar kali ini bos. Ya coba kita coba dulu ya bos ya. Kalau nggak bisa ya udah lah, mau cuman lagi kan bos. Dia pun cengkal kali bos. Bisa pula dia nabrak-nabrak SPBU di situ. Waduh, gawat kali dia nih. Ya udah cepat kau tembakkan ya ya bos. Lupa bos, asik ngomong aja bos. Bentar ya bos ya. Ini agak susah nih. Nih apinya nih ya. Enggak padam-padam nih bos, mana bos, udah tembakkan terus saya sampai padam itu, bisa padam itu, masa enggak bisa padam. Ya kalau enggak bisa padam gimana bos, ya lari lah kita, nanti meledak CBU nya gimana. Oh iya iya bos, ini kita padamkan dulu, atau panas-panas, ini slow-slow biar ku tau, biar ku padamkan ini ya. Nyantai aja kok situ, jangan kemana-mana. Gimana mau keluar mana, orang aku terjebak ini dalam. Ya sikit lagi matinya apinya, sabar kau sikit. Oh iya iya bos, ini pun udah mulai enak nih bos. Ya kau pun ngebut lah kau di sini, ngapain lah ngebut nih tadi, bukan ngebut aku. Aku lagi naik mobil, ada kalian ngumpul-ngumpul situ, jadi ku belokkan ke SPBU nih. Daripada nabrak kalian, aku kan luka kalian semua, enggak jadi kalian raya nanti. Oh iya juga ya, bagus lah kau tabrak kan ya badan kau tuh ke SPBU ya. Tapi kau naik ke mobil tuh jangan cepat-cepat, jangan kencang-kencang, slow-slow aja. Enggak nambah ganteng kau kalau ngebut-ngebut kau naik mobil itu ya. Tetap aja kayak gitu muka kau. Kau paham enggak kami ngomong apanya? Kau enggak paham kau, biar dijelasin sama kawanku satu lagi ini, biar enggak paham, jika enggak paham kau. Ya 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 bos, ya, aku paham bos. Ya ya, bagus lah kalau kau paham ya. Jadi lain kali itu kalau naik mobil santai-santai aja, slow aja, kau nikmati aja. Kecuali kau kebelet berak tadi, ya lah bisa kau ngebut. Iya aku maaf lah, aku lupa sih namanya mobil sport ini, enggak. Kalau dibawa pelan kurang enak dia. Ya kau ganti mobilmu nanti ku gantilah mobilnya bos ya. Ganti mobil Bajaj aja bos, biar larinya stabil ya bos ya. Makasih tapi ya bos, dari tolong ya bos. Kalau enggak ada kalian bisa raya aku. Oke kok gitu, inilah pasukannya tadi ya bos, pasukan Ramadan ini bos. Selamat menjalankan ibadah puasa ya bos, bagi yang menjalankannya bos. Terima kasih bos. Pagi bos, ini kerikil-kerikil udah ku masukkan semua ke dalam truk ini bos. Udah penuh truknya nih bos sama kerikil-kerikil ini bos. Jam berapa mau kita antar ini bos? Ini mumpung pagi bos, aku semangat kali ini bos, hari ini bos kerjanya bos. Waduh kayaknya wawa-wawa ini enggak jelas ini mesin kerikil ini. Aku telepon enggak diangkat-angkat pula sama wawa ini. Cemananya wawa ini. Waduh bos enggak jelas rupanya, kenapa kok tak cakap dari mula bos. Bos ini namanya buang-buang masa aja. Tahu gitu bagusan aku ngopi-ngopi lu sarapan tadi bos. Bos udah jangan ribut kok situ. Ini ada pesanan baru nih, batu bata 4000 batang ini, 4000 biji ya, sama aja lah itu konter lah ke rumah wawa-wawa itu ya. Pakai apa bos ngantarnya bos, truk kita kan cuma satu ya. Pakai truk yang gua pakai itulah, mau kau antar pakai tangan, mau berapa hari siapnya kok kau antar pakai tangan 4000 batang itu. Jadi kerikilnya mau dikemanain ini bos ya? Kau tuang dulu kerikilnya, kau isi batu bata. Aduh bos ini namanya bukan buang-buang masa tapi buang-buang nyawa juga ini bos. Udah aku kerja sendirian di sini, kau suruh turunkan kerikil segini banyak. Tadi aku ngangkat, ku sekopin sampai penuh, sekarang disuruh turunin ganti
mati lagi pakai batu bata 4000 biji itu bos. Mana kerja kayak gini bos? Aduh bos, ya namanya kerja kayak gitulah resikonya, kadang nggak enak, kadang nggak ada enaknya. Ya udahlah kau kerja ya jelas, itu namanya kerjaan, daripada bengong kau nggak ada kerjaan kesurupan lah kau nanti situ. Aduh bos, bos mau macam mana lagi lah bos, mau resign tapi darah mau raya ini bos, gak dapat THR pula ini. Ya udah kau kerja ya aja lah itu ya, jangan kau emosi-emosi, yang ikhlas kau kerjanya, jangan nanti kau bawa mobil-mobilnya tuh kayak main film Fast Furious itu, kau tabrak-tabrai orang. Aku juga yang ganti, oke ya, aku mau cabut dulu ini ya, ada perlu ini bisnis sikit-sikit ini ya. Oke, langsung antar ke rumah Wak Man itu, gang ujung itu, ngerti kan? Ngerti lah bos, udah lah bos, aman lah bos, aduh nasib lah bos, makasih lah bos ya bos. Sip kali lah bos, memang bos weekend gini malah disuruh kerja bos ya, kalau nggak kerja nggak makan bos, cemana lagi kan bos. Enaknya kalau weekend gini jalan-jalan maestri ya kan bos, cocok kali lah bos, memang bos ya kan bos. Aduh ini mana kawan, ini lama kali ngantar minyak gitu aja, ini minyaknya mau kosong, ini udah jam berapa ini belum ada cuan, ini belum ada nih customer yang datang ini. Aduh gawat kali ini, lama kali ini. Baru datang kok, dari mana ya kok lama kali kau ngantar minyak gitu aja. Wassalamualaikum, kau namanya di jalan ini kan minyaknya berat ini, kalau cepet-cepet nanti kita kelincir pula, tergelempang kita kemana. Udah jamek cerita kawan, kau isi terus cepet, kau atrekkan lu minyaknya itu cepet, kau sikit geraknya. Aduh udah sabar lah kau, ini kan mau ngatrek aku, kau kali cerita kau ya. Udah kau siap-siapin aja itu semuanya, itu yang perlu disiapin ya. Aku mau atrekkan dulu nih mobil tangkinya nih ya, jangan situ kau, jangan deket-deket kau, kena lindes pula kau nanti. Terus udah selo kau, udah pandai kau, gak usah kau terus-terus nanti kemana-mana pula kau buat ini mobilnya ya. Kau dibantu malah nggak mau, kau udah slow, kau udah profesional nih, udah lama aku di sini. Oke. Terus udah slow, kau diem, kau napa ribut aja kau. Kau bilang kan terus aja kan, kau bilang nggak mau kau dibantu kan, nabrak kan jadinya kau, atau cemananya kau meledak itu. Aduh tolong aku nggak bisa keluar ini, mobil ada terbakar itu, cemana ini, aku mau keluar ini nyangkut ini. Aduh cemana ini, apa-apaan ini, kok ribut kali kalian di sini, kok bisa terbakar itu. Aduh gawat kali ini memang, coba kau ceritakan dulu sama aku, nanti aja bos ceritanya bos. Itu mobilnya terbakar bos, si kawan nyangkut itu bos dalam mobil bos, ya nanti mobilnya meledak lewat pula si kawan tuh. Ah dia di dalam mobil itu, udah kau tenang, kalau aku telepon pemadam kebakarannya dulu ya, bentar ini ku telepon, ini gawat di situasinya nih. Aduh mana ini, kok nggak diangkat angkat aduh, cepet halo kebakaran, eh bos cepet kok kemarin ini tangki kebakaran, cepet tuh ada kawanku yang nyangkut itu, karyawannya tuh gawat. Aduh cepet kok, nggak panik aku, udah tenang biar kita kesana ya bos. Ayo bos, cepet kok sikit bos geraknya bos, itu ada tangki kebakaran itu nabrak galon minyak itu. Betul bos ya, memang betul lah itu, si bosnya tadi nelponnya tadi, dia sampai apa dia tuh terbalik dia tuh bos. Aduh mana ini, lama kali kawan ini datang ini. Aduh oke bos, mana yang mau dipadamkan nih bos, kami udah sampai ini bos. Mata kau nggak nengok itu, rupanya kau pula nanya. Oh ya itu bos yang terbakar itu ya bos, ya lupa bos, nggak nampak bos, ngapain nanya lagi, udah cepet sikit kau gerak itu.
itu mau meledak, itu tangkinya itu meledak, dia tuh si kawan itu nyangkut itu di dalam. Kau banyak kali setel, kau cepet kau meredakan itu, kau tembakkan air itu cepet. Oke bos, kita tembakkan terus airnya bos. Ayo ikut kau sih. Kemana bos? Ya udah ikut aku lah, mau kemana lagi? Ya oke bos, ya ini mobilnya nih, kau tembakkan itu airnya tuh ke mobilnya itu biar apinya mati itu cepat. Kau sikit itu si kawan nyangkut itu, dia gitu aja nggak bisa keluar. Cuman nah dia tuh dia terlalu panik itu bos, makannya nggak bisa keluar bos. Ya mungkin lah, namanya mobil tangki itu bakar ya kan, ini kalau nggak segera dipadamkan nih apinya kemana-mana nih bos. Tahu kali aku bos, udah pernah soalnya bos, aku ngeliat di berita-berita itu bos, ngeri bos. Ya udah cepet lah kau padamin, jangan banyak cerita, kau ini kan lagi dipadamin bos. Oke bos, udah padamin ya bos, mantap sekali bos. Ah gini kan enak ya kan, padam ya apinya kan. Udah bos jangan ngomong aja situ bos, itu selamatkan si kawan itu bos yang nyangkut itu bos, dia nggak berani turun itu bos. Kasih tangganya bos itu bos, biar lompat dia ke tangga itu bos, biar bisa selamat dia bos. Oke kau selu aja bos, tolong udah kau diam, kau jangan tolong ini kan mau ditolong, kau tolong aja kau. Cuman aku kerja kok bisa nabrak kau gitu, aduh gawat kali kau. Sini bos, iya slow udah naik cepat lompat kau ini, masuk naik ke tangga kau cepat kau sikit. Aduh kau ini buat kerjaan aja kau, aku tadi bagus di kantor lagi makan rujak tadi tuh, kau pula yang buat masalah. Aduh cuman aja kau, ya oke bos, oke. Nah gitu lah, udah selamat semua nih bosnya. Oke udah selamat tuh mobil, udah selamat nih karyawannya bos, juga udah selamat ini bosnya, mantap nih bos. Kok bisa kau nabrak, kau kerja yang ikhlas, makannya kalau nggak ikhlas nggak usah kerja lah. Makannya aduh banyak makannya, jadinya aku mau ngomong pun bingung ini. Nah cuman aku di kerja tadi, aduh iya bos, aku memang agak ngeluh tadi bos, padahal cuma sikitnya bos ngeluhnya bos, tapi kok bisa kayak gini ya bos. Aku nggak mau ngeluh lagi ya bos, nanti biar ku ganti bos, dari ngeluh jadi bersyukur bos. Iya betul aku bos. Nah gitu kan bagus, kau semua harus bersyukur walau bagaimanapun keadaannya, bersyukur itu nomor satu. Kau ngerti ya, kalau udah gini cemana aku juga yang ganti, kau pengganti cemana, kau nggak makan lah kalau kau ganti ini. Iya bos, maaf lah bos ya bos, aku udah ngerepotin bos, gaji ku potong aja lah bos kalau gitu bos. Cemana lagi kan bos, alah udah nggak usah dipotong-potong lah ya gitu. Makasih buat pemadam kebakarannya semuanya yang udah mantap kali tadi bantu kita ya. Aduh aku kalau nggak ada kalian tak cemana ini semuanya, ini gacau ini, nggak bisa lagi aku kerja kayak gini ya. Oke bos, itu tadi bos ya bos, kejadiannya bos, jadi semuanya harus bersyukur ya bos.